Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Arya Febian. Kali ini kita akan praktikum ke-52 tentang Bootstrap dengan versi terakhir 4.5.3. Baiklah teman-teman, di sini ada sebuah menu, lalu ada sebuah slider, lalu ada sebuah number di sini, ya, sebuah bullet, sebuah indicator, dan row, right, left. Buatlah output seperti yang kalian lihat, dan silahkan dikerjakan. Nanti akan saya bantu periksa dan saya akan recording lagi untuk jawaban praktikum ke-52. Maaf ya teman-teman, kemarin-kemarin saya sibuk dengan sebuah aplikasi internal di Dumet School. Baiklah teman-teman, selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Bye.